Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Sakti dari channel Little Box Review. Nah, kameranya saya geser dulu, kurang tengah dikit. Oke. Kali ini saya akan meng-unboxing mobil dari Hot Wheels, karena kemarin ada yang request di komen, Om, unboxing si Aston Martin James Bond dong. Oke, kebenaran saya ada dua, jadi saya akan unboxing yang lama, yang versi lamanya dulu. Tapi sepertinya sama aja sih, langsung aja kita ambil barangnya. Ini dia si Aston Martin 1963 DB5. Ini tahun berapa? Tahun 2016 atau 15 mungkin ya. Di 2018 dia keluar lagi dengan bentuk dan detail yang sama sepertinya. Saya punya, cuman saya belum mau unboxing. Masih mau jadi koleksi blister aja. Oke, jadi penampakannya seperti ini dari luar. Langsung aja kita buka blisternya. Ini dia penampilannya, sepertinya nggak beda jauh sama gambarnya. Ini gambarnya di blister dan ini mobilnya. Nggak beda jauh ya kayaknya ya. Oh, cuman kelihatan ini spionnya nggak ada. Oke, langsung kita review singkat si James Bond Aston Martin ini. Modelnya keren banget, klasik tapi gagah banget ya. Nggak salah kalau ini jadi mobilnya James Bond. Oke, langsung dari depannya dulu. Dari depannya di sini kita lihat ada detail lampu, kelihatan kan teman-teman? Jadi lampunya nggak polos, ada detail. Grill depannya ini dari plastik warna abu-abu, bukan silver ya, abu-abu. Ini bagian bumpernya kelihatan warna krom. Untuk stripnya nggak ada ya, lampunya paling kayaknya nanti di belakang sih. Ini samping juga nggak ada warna detailingnya, polos aja. Handle pintu juga velgnya keren banget, dan kacanya sendiri ini mica transparan, jadi detail jok dalamnya kelihatan semua, interiornya. Oke, langsung ke belakang. Wah, belakang detailnya keren banget ini. Sini ada detail lampu sen, lampu rem, plat nomornya juga ada. Ini tulisannya BMT216A, dan ini ada tulisan DB8, kecil banget ini. Bumpernya belakang krom lagi karena bisnya bis krom plastik. Saya dilihat di sini made in Malaysia, Mattel 2013 Aston Martin. Jadi ini bodinya besi, base-nya plastik, base plastik, bodi besi. Memang mobilnya seperti ini sih ya, polos ya, nggak ada tampo yang ngeblok gitu ya. Ini mobilnya canggih banget ini kalau saya lihat di filmnya. Cuman sayang ini cuman mainannya aja. Untuk base-nya sendiri lumayan sih detailnya, ini ada nggak polos-polos banget bawahnya, ada knalpot ke arah sini. Oke. Oke, segitu aja teman-teman review singkat saya tentang si Aston Martin 1963 DB8 punyanya James Bond.
Ya, jangan lupa komen, like, dan subscribe video-video saya di Little Box Review, dan jangan lupa follow Instagram saya GarasiHWku atau SaktiPito, dan juga nyalakan tombol notifikasinya, gambar lonceng di sebelah tombol subscribe, supaya teman-teman semua bisa ngikutin video-video baru dari saya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, see you.